Salam, warahmatullah. Ada tamu. Ada. Iya. Dari mana tuh? Ayo silakan masuk, silakan masuk. Dari rumah, Pak. Dari rumah. Ayo silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Aduh. Gimana? Sehat, Doi? Alhamdulillah. Warga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Kita mau nanya nih, Pak. Elah, santai dulu. Itu kelihatan punya banget ini, Doi. Sembah kok kalau kita. Ya elah, udah mau obat. Belum, Pak. Belum. Udah, paling obatnya duit, Doi. Mau nanya apa? Ini kita mau nanya ya, Pak. Iya. Ya begini baik, Pak, kita. Dan tobat, Pak, kira-kira bisa diterima orang ya, Pak. Begini, Doi. Namanya kita harus memahami kalimat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Kalimat maha berarti udah luas gitu, Doi. Iya enggak? Apalagi kita mengambil arti kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, udah pasti, Doi. Diterima tempat ente, ibadah ente diterima. Dari Adam khata. Setiap keturunan Nabi Adam itu berdosa. Iya. Terus apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya itu tobat, Doi. Sebaik-baik manusia itu bertobat. Gitu. Alhamdulillah, Doi, diterima. Tapi kalau doa sama tobat ente, tapi kalau kita tobat, sholat itu rezeki ngalir lah itu, Pak. Lancar, Pak. Air sungai kali mengalir, Doi. Begini, Doi. Kita bisa membedakan antara ibadah sama kerezekian. Allah berfirman di surat Arab ayat 10, Doi. Di bahasa Indonesia-nya aja. Allah tidak merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubahnya. Tergantung dari ente, Doi. Tapi Allah tidak menggiringnya, tidak menggiring Doi-nya. Jadi perbedaannya, untuk ibadah itu urusan kita, memang udah kewajiban kita. Untuk kerezekiannya insya Allah ngalir. Kejarlah akhirat, insya Allah dunia akan ngikutin, Doi. Gitu, yakin. Iya, ya, yakin aja. Ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar. Kalimat sabar di situ benar-benar kita menjalani apa yang diberikan Allah, mau itu pahit, mau itu sedih, ya enggak. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Datang sholat berarti dari sebenarnya. Dari sholat itu insya Allah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Ngalir tuh rezeki. Fihima ayinani tadriyat. Sebagaimana air sungai yang mengalir. Gitu, oke? Oke, Pak. Oke, bisa dipahami? Semangat, Doi. Oke, Pak. Tetap semangat, sabar, dan merdeka.